Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan lagi kuliah kita dengan topik satah dan arah pada kristalografik bahan pepecah. Okey. Okey, kita tengok slide kita. Okey. Untuk kristalografik ni, kita akan kaji susunan atom dalam bentuk pepecah. Kenapa kita tengok dalam bentuk pepejal? Sebabnya atom dalam bentuk pepejal biasanya dia tetap. Okay. Compare kalau kita nak tengok bila dia dalam keadaan liquid ataupun gas. Okay. Bila proses yang satah dengan arah untuk bahan logam ni, dia punya pergerakan tu kita nak tengok bila berlaku. Okay. Bahan logam ni, bila dia melalui proses forging ataupun bahasa Melayunya proses tempaan. Okay, yang lagi satu, proses wire drawing. Bila bahan logam melalui proses-proses seperti ini, dia akan berubah bentuk. Bila dia berubah bentuk, struktur kristal pun akan bergeraklah pada satah dan arah yang tertentu. Okey. Indeks Miller ni nanti kita nak gunakan untuk terangkan kedudukan satah dan arah dalam bentuk kristal. Okey. Okay, kat sini kita nak tengok direction dulu. Tadi ada dua benda lah. Yang pertama kita tengok direction. Yang kedua tadi kita nak tengok plane. Ini kita terangkan direction dulu. Okey. Antara direction dengan plane ni, kita nak bezakan dia punya index melalui enclose dia. Enclose. Kalau kata direction, dia akan pakai square bracket. Contoh untuk cubic. Cubic kita ada 3 paksi. X, Y, Z. Kalau hexagonal, kita ada 4 paksi. Okay. Kita akan pakai square bracket. Untuk menunjukkan direction. Untuk menunjukkan plane pula, kita akan pakai parenthesis. Parenthesis ni kurungan lah. Ini cara awak nak bezakan index bagi direction dan juga plane. Okay. Untuk paksi. Untuk paksi, 3 paksi ni untuk cubic lah. Kita ada paksi X, Y dan juga Z. Ini arah. Arah satah awak. Okay. Bila dia melalui ataupun arah tu mengikut arah anak panah yang kita dah tetapkan tanda positif, dia akan jadi positif. Tapi ada juga arah ni boleh berlawanan arah. Contoh, dia follow yang arah biru ni. Apa yang berlaku? Dia akan jadi negatif. Arah dia tu akan jadi negatif. Paksi awak. Senang je kita nak baca. Kalau kata untuk direction, untuk arah positif, positif, contoh kita ada 1, 1, 1. Nombor tu tak ada apa-apa tanda. Tapi kalau kata untuk arah negatif, kita akan letak bar pada 1, 1, 1 bar. Itu menunjukkan dia pada arah negatif. Kita tengok contoh lah untuk nampak lebih jelas. Contoh ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, titik asal pada O ni, katalah awak punya koordinat dia asal 0, 0, 0. Dia bergerak pada arah P. Jadi arah P ni directionnya berapa indeks dia?
Macam mana kita nak baca? Okay, first sekali, bila nak baca ni, kita kena tahu, kita kena baca X dahulu. Kemudian diikuti Y dan Z. Okay? Okay, first, tengok P ni. Untuk paksi X, dia berada pada satah bacaan 1. Ini kosong, sini 1. Dia pada bacaan 1. Ha, jadi, kita halakanlah. Kita halakan dia ke sini. Okay. Jadi, X kita adalah 1. Kemudian, dia berada pada satah Y 1. Bergerak. Direction dia bergerak ke sini pula. 1. Y pun 1. Okay, Z naik atas positif. Jadi, sini adalah satah 1 bagi positif Z. Dia naik atas 1. Okay. Jadi, dalam indeks untuk direction, kita akan tulislah bacaan dia 1, 1, 1. P ni 1, 1, 1. Okay. Tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, kedudukan anak panah sama juga. Kita mula daripada kosong. Mana titik permulaan kita akan consider sebagai kosong. Untuk mudahkanlah, pergi ke arah P. Jadi macam mana kita nak baca? Tengok sama juga proses. X, Y, Z. Okay, X, dia pergi 1. 1. Y, positif, hala ke kanan. Sekarang dia hala ke kiri. Bila hala ke kiri, dia adalah negatif 1. Untuk Z, dia berada pada satah Z kosong. Satah Z kosong. Dia tak gerak ke atas, dia tak gerak ke bawah. Jadi Z adalah kosong. Untuk indeks, kita akan tulis P awak 1, negatif 1, kosong. Okey, mudah eh? Sini bacaan dia 1, negatif 1, kosong. Okey. Tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ni, dia tak dekat hujung, dia dekat tengah-tengah. P awak dekat tengah-tengah. Separuh daripada kubik. Okey. Sama. Titik kat mana permulaan kita consider sebagai kosong. Okey, tengok. X. X awak hala ke hadapan 1. Jadi, bila dia hala ke belakang. Dia hala ke belakang. Jadi, awak tulislah kat sini. X awak jadi negatif 1. Kemudian dia ikut kanan. Jadi Y awak 1. Dan Z naik ke atas. 1/2. Okay, dalam indeks kita nak nombor dia sebagai nombor bulat sahaja. Jadi macam mana kita nak mansuhkan setengah ni? Darabkan semua dengan 2. Jadi kat sini akan jadi negatif 2. 2. 1. Cara penulisan kena buat square bracket 2, negatif ada tanda bar kat atas. 2, 1. Okey, jelas eh? Ni bacaan dia. Negatif 2, 2, 1. Okey. Kita tengok contoh yang terakhir untuk direction. Okey, titik dia sama juga. Dia setengah dekat sini. Ni kena marking lah. Takut lupa mana X, mana Y, mana Z. Okay. Macam mana nak baca? Proses dia sama. X, Y, Z. X. Baca dulu X. Okay. X ada bergerak ke hadapan. Okay, jadi dia 1. Y ada bergerak tak? Dia ada ke kanan atau ke kiri? Tak ada. Jadi Y awak adalah kosong. Okay. Z dia ada turun bawah. Bila turun bawah, jadi negatif. Negatif 1/2. Okey, kalau kata dalam indeks, kita tak nak nombor pecahan. Kita jadikan dia nombor bulat. Darab 2 semua. Jadi kat situ 2, 0, negatif 1.
Jadi bila kita nak tulis, P punya ni, bacaan dia 2, 0, negatif 1. Kena dalam square bracket. Okey. Selesai untuk direction. Kita masuk pula untuk satah. Plane lah. Sama juga. Ini pun kita akan terangkan dalam bentuk kubik. Kubik unit cell. Untuk kubik unit cell, sama juga pada paksi X, Y, Z. Term dia, kita tengok pada reciprocal. Dan kita kena tengok intercept dia. Okay. Tengok pada contoh. Intercept ni dia boleh dalam bentuk perpecahan. Okey, contoh kat sini. Kita ada paksi X, Y dan juga paksi Z. A ni kita baca pada X, B pada Y, C pada Z. Okey, kita nak tengok intercept. First kita tengok X dulu. X, dia ada pergi kan? Daripada X, pergi ke satah. Koordinat 1. Jadi kat situ tulislah 1. Y ada juga 1. Tapi untuk Z, kita tak tahu nak identify kat mana titik point dia. Dia adalah infinity. Sepanjang paksi Z. Dia berlaku pada sepanjang paksi Z. Kawasan ni. Jadi kita tulis sebagai infinity. Okey, untuk kubik, A dia adalah 1. ABC dia adalah 1. Jadi semua ni kita, ni asal dia 1. Bahagikan untuk reciprocal ni, bahagikan dengan nilai intercept tadi. Bahagi 1, bahagi 1, bahagi infinity. Okey, jadi nilai indeks awak akan dapatlah 1 bahagi 1 sama dengan 1. 1 bahagi 1 sama dengan 1. 1 bahagi dengan infinity ni kita consider kosong. Jadi satah untuk example 1 adalah 1, 1, 0. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh nombor 2 ni kita tengok paksi X. Untuk paksi X, okey, dia setengah. Setengah. Jadi kita tulis itu setengah. Untuk paksi B, dia berlaku sepanjang paksi Y. Jadi dia adalah infinity. Sama juga dengan paksi Z. Dia berlaku sepanjang paksi Z, infinity juga untuk nilai C. Setengah, infinity, infinity. Okey, sama. 1, 1, 1. Bahagikan dengan intercept tadi yang awak dapat. 1 per 2. Bagi infinity, bagi infinity. Jadi kiralah ni dapat 2, 0, 0. Okey. Jadi kat situ nilai awak punya satah adalah 2, 0, 0. Okey. Ini contoh yang ketiga. Untuk contoh ketiga, setiap paksi X, Y, Z ada nilai. Okey. Untuk paksi X, kat situ setengah. Titik ni setengah. Tulis itu setengah. C dan juga B ada nilai. Okey, B 1 pada paksi Y. Dan yang terakhir C. C pada paksi Z. Dia 3/4. Tulis kat situ setengah, 1, 3/4. Jadi macam mana awak nak kira? Sama. 1, 1, 1 bahagikan. 1/2. Ini bahagi 1. Ini bahagi 3/4. Jadi awak akan dapat 2, 1, 4/3. Okey, 2, 1, 4/3.
Dalam bentuk indeks, kita tak nak tadi nombor pecahan. Jadi, macam mana kita nak selesaikan? Semua ni darabkan dengan 3. Darab 3, awak akan dapat 6, 3, 4. Okey, nah, inilah bacaan indeksnya. Okey. Ini contoh. Contoh yang pertama, dia minta kita untuk lukis crystalline plane untuk cubic unit cell. Okey, yang pertama dinyatakan kat situ 101. Okey, bila 101, first awak tandalah x dia 1. Y dia 0. Maknanya tak ada berlaku pada paksi y. Eh. Dia infinity. Infinity lah. Kemudian pada paksi z 1 kat sini. Y infinity. Jadi berlaku sepanjang arah y. Murikkanlah kawasan ni. Kat satah ni. Satah ni lah yang dimaksudkan. 101. Okay. Contoh yang kedua. B 110. X 1. B, Y 1. Z 0. Maknanya infinity. Berlaku sepanjang Z. Inilah kawasan huraikan ni adalah kawasan yang berkaitan. Okey. Nah, ini pula kita nak tengok analisis untuk crystal structure. Okey, yang ini awak boleh search internet macam mana berlakunya X-ray diffraction. Nah, biasa kalau dalam X-ray diffraction ni dia berlaku katalah contoh pada gelombang X-ray. X-ray ni dia bentuk sinaran elektromagnetik yang mempunyai tenaga dan panjang gelombang yang pendek. Okey, tapi bila mana bila pancaran X-ray ni kita sekat dengan halangan ataupun ada bahan pepejal yang mana bahan legap lah. Sebahagian sinar ni dia punya sinaran ni akan tersebar ke semua arah oleh elektron. Diffraction ni dia terjadi apabila gelombang ada rintangan jarak jauh atau halangan yang boleh menyebabkan serakan gelombang. Satu lagi, dia juga mempunyai jarak bukaan pada halangan seakan-akan panjang gelombang. Okey. Untuk serakan pula, dia ada dua jenis. Satu, constructive interfere. Satu lagi, deconstructive interfere. Nanti awak tengok pada Google macam mana konstruktif, mana dekonstruktif. Bentuknya macam mana. Kita masuk pula cara untuk awak mengira wavelength. Kalau kata kita ada formula dia. Formula dia, order of reflection ni darabkan dengan wavelength. Ini sama dengan 2 darab interplanar spacing untuk indeks HKL sin theta diffraction angle. Okey, macam mana nak dapatkan interplanar spacing? Interplanar spacing ini formula dia. Kalau tadi ni atas satu formula ni untuk dapatkan yang seterusnya. Okey, tengok satu contoh. Kita ada satu soalan. Kita ada bahan logam iron dalam bentuk struktur kristal BCC. Jadi kirakan interplanar spacing. Interplanar spacing ni awak kena kiralah dia punya DHKL. DHKL. Kemudian dia bagi diffraction angle HKL tu 22
kosong. Dua-dua kosong. Detik parameter bagi nilai untuk iron 0.2866 nanometer. Lepas tu, dia suruh kita assume monochromatic radiation ada wavelength 0.1790 nanometer. Dan juga dia punya the order of reflection adalah 1. Okay. Sekarang kita nak cari dia punya angle. Kita nak cari dia punya. First kita nak cari interplanar spacing dulu. Kemudian kita akan cari diffraction angle. Awak tahu tadi formula untuk ni sama dengan order of reflection darab dengan wavelength. Sama dengan 2 darab interplanar spacing. Sin theta HKL. Okay, HKL ni kira dulu. Untuk soalan A, D HKL. A bahagi dengan H kuasa 2 tambah K kuasa 2 tambah L kuasa 2. A awak tadi dibagi 0.2666 bagikan dengan 2 tambah 2 kuasa 2. Okey, ini awak akan dapatlah nilai di HKL awak. Okey, dah dapat nilai di HKL, barulah awak buat soalan B. Masukkan balik dalam formula ni. N awak dah bagi 0.1790. Wavelength awak, number of order tadi 1 kan? Darabkan dengan 1 sama dengan 2 darab di HKL awak yang awak dah kira tadi, sin theta. Nanti awak akan dapatlah. Cuba kira sin theta. Nanti awak cuba check betul tak jawapannya. Ini saja untuk topik chapter 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.